Gubernur Aceh Nova Iriansyah menerima kunjungan Wakil Wali Kota Langsa dan rombongan di rumah dinas Wakil Gubernur Aceh Kamis 9 September 2021 malam. Mereka datang menghadap Nova untuk menyampaikan permasalahan keuangan daerah pasca mendapat teguran dari Mendagri setelah belum lagi membayarkan insentif tenaga kesehatan selama 6 bulan. Wakil Wali Kota Langsa Marzuki Hamid mengatakan pihaknya kewalahan karena tidak lagi memiliki anggaran akibat adanya dua kali pemotongan dana alokasi umum senilai 50 miliar rupiah. Langsa sendiri membutuhkan bantuan keuangan dari provinsi sekitar 30 miliar rupiah, yang diantaranya adalah untuk dipakai membayar insentif tenaga medis. Menjawab hal itu, Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Aceh bahwa pemerintah Aceh setuju untuk membantu kabupaten kota. Namun harus dengan tiga syarat. Pertama adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ruang fiskal tersedia. Nova melanjutkan, jika dua persyaratan itu tercukupi, pemerintah Aceh siap membantu Langsa dan kabupaten kota lain, namun haruslah melalui mekanisme APBA perubahan.